Untungnya Cici tiap hari menemani gue ya guys ya. Jadi hatiku tidak begitu gundah gulana. Gue tidur selama 12 jam, gue kecapean banget guys. Karena tiap hari gue kan jam 5 itu gue udah tank on time, gue jualan baju. Harganya perkedelai si KFC kok enak banget ya. Crunchy cuy. Selamat pagi dari aku dan Cici di sini. Say morning, morning, morning dari kita, hey. Guys. Untung ada Cici ya tiap hari menemani gue ya guys ya. Jadi hatiku tidak begitu gundah gulana. Kalian ya guys ya yang pengen punya anjing, buruan cepet piara deh. Kalau misalkan gak ada Cici mungkin aku sangat kesepian. Cici, dia bobo aja peluk gue tangannya gitu. Lucu banget. Oke guys, pagi ini kebangun jam 5.15 ya guys ya. Akhirnya gue bisa tidur. Gue tidur selama 12 jam, gue kecapean banget guys. Karena tiap hari gue kan jam 5 itu gue udah tank on time, gue jualan baju. Nih, ini baju yang gue jual nih. Ini aku jual kayak gini guys, bajunya tuh. Lucu kan, lucu. Segitu nih, ini bajunya sekarang gue udah punya manekin. Nah ini baju yang paling laku. Baju paling laku yang gue pake 500 piece kejual, gak nyampe seminggu. Puji Tuhan ya, rezeki dari bay. Yang buat ini mana ya, dudukan. Oke guys, sekarang kita mau makan karena gue kelaparan banget pas bangun tidur, bener-bener lapar. Mau lihat pesanan gue apa aja. Morning Mbak Wati. Wow, amazing. Kali makanannya. What? Sombong amat. Minta air putih dong. Terima kasih. Aduh. Mbak. Minta minta tolong dong satu lagi buat dudukan live. Harganya perkedelai si KFC kok enak banget ya. Crunchy cuy. Kita sambil live TikTok aja ya sambil jualan. Subuh tuh rame. Tau gak sih akun gue tuh kena, gak bisa kena pelanggaran. Gak bisa live akun, bukan akun gue ya, tapi toko gue. Kesel banget gue. Jadi kita nyalain dulu bentar ya. Gila ini enak banget. Crunchy, berkedelai.
crunchy, yummy, salty, enak. Mbak, udah tau dong mbak, ini pindah geser bareng aku. Sip. Oke, mari kita makan. Maaf ya sambil ngotak-ngatik handphone. Sini, Mbak. Oke, kita sambil pegangin ini ya. Duster. Biar sambil jualan, guys. Oke. Ya, satu lagi. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Sumpah nih perkedelnya enak banget, crunchy, gua gak bohong. Menurut gua kayak KFC tuh paling enak ya. Udah ketan. Ketan, jangan tahu nempel. Ya, makasih. Menurut gua KFC tuh lagi paling enak. Apalagi kentang gorengnya. Gue spill ya, gue beli apa aja ya. Ini kentang goreng. Kentang goreng menurut gue super enak. Namanya Fun Fries. Kenapa menurut gue KFC itu paling enak? Karena ada Fun Fries. Gitu loh. Fine fries itu paling enak. Mbak. Sama perkedel Kentucky tuh nampol banget. Oh my god. Minta casan dong, Pak Ube. Ya. Makasih. Nyesel gue beli bekerja cuma satu. Power bank, mbak. Oh, power bank. Ya. Ini guys ya, tutorial makan kulit ayam. Ini kulit ayam yang mantap, dibungkus pakai nasi itu. Tuh, ada nggak? Bentar, ya,
Gue kan sekarang jualan piyama, tiap hari jam 5 subuh ya guys ya. Kegiatan gue gini sekarang. Abis makan, gue live. Oh my god! Bentar lagi babynya lahiran kan, 3 bulan. Gue deg-degan loh. Sih, colok-colokin. Itu bukan kabel ya. Ini. Iya. Gue udah cerita om sih, gue udah booking rumah sakit. Gue udah bayar booking rumah sakit buat tanggal 11, bulan 11. Jam 11. Karena kan angka cantik kan, jadi gue takutnya kebagian. Bapaknya tetap gak mau bayarin. Gila ya. Padahal dia bukan. Padahal duitnya bukan buat gue loh. Kalau misalkan dia mau kasih gue duit gak apa-apa. Tapi kan buat anaknya. Padahal ini teman dekat gue ya, kok bisa ya? Kulit KFC-nya ayam original enak banget. Surprise, tada! Burgernya juga enak.
Aduh, aduh. Kebeneran KFC ini deket sama rumah gua. Gua stres banget nih. Gua mesti kerja lebih rajin. Anak gua 3 bulan lagi keluar. Ya kan? 3 bulan lagi keluar. November. Yo. Mesti bayar kontrakan bulan depan. Ini beneran gue sedang diuji sama yang di atas. Cici. Thank you.
sih. Ada kelakuan gak? Enggak. Mau dong. Gue pernah makan makan burger KFC. Enak juga ya, burger crunchy. Enak banget. Gue pernah makan burger KFC enak loh, dalamnya kayak ayam original gitu, ada kejunya. Sampai dong. Cici gak boleh? Jangan. Cece paling. Pengaturan. Kita kontak bunyi. Itu emang Cece lagi itu lagi bulunya lagi rontok lagi berganti bulu. Makasih. Mana Cici dong? Kamar. Kenyang banget. Cici? Sit. 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 Kan? Oke, kenyang. Buka sih, Mbak. Ada kue cookies di KFC. Enak ya?
Pokoknya KFC paling mantap tuh. Satu, kentangnya fan fresh. Dua, ayam originalnya. Tiga, perkedelnya. Gak ada lawan. Oke, guys, sampai sini dulu. Gue mau lanjut kerja ya. Gue update kondisi kehamilan gue sekarang udah masuk 7 bulan. Gue lagi, yang tadi itu gue update, gue lagi fokus, benar-benar fokus cari duit. Satu buat lahiran, buat bayar kontrakan. Makanya gue dagang baju. Gue ngonten juga tetap. Gue paksain, walaupun badan gue sakit-sakit, sakit pinggang banget gue. Tapi gue harus ngonten karena harus cari duit. Karena kalau misalnya gak ngonten kan gak bisa kan. Gimana caranya gitu kan. Kan ngonten itu kan juga salah satu mata pencaharian gue kan. Ngonten, jualan baju, jualan bunga, masih ya guys ya. Cuman jualan bunga itu gak bisa di TikTok shop. Terus habis itu, ya gue lagi usaha. Makasih atas dukungannya dan selamat nonton gue. Bye, Erhobah.